Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. Selamat pagi. Welcome back English with Mrs. Poppy. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya sebelum belajar kita sudah melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, sholat subuh, sarapan, membantu orang tua, sholat sunnah duha, mengaji, berdoa sebelum belajar, dan tidak lupa siapkan bukunya sebelum belajar. Are you ready for learn English? Tetap semangat ya belajar di rumahnya. We will learn English in 6th grade, di kelas 6. In this unit 3, we are talking about rooms in the house, ruangan yang ada di rumah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dapat mengetahui ruangan-ruangan yang ada di rumah dalam bahasa Inggris. In this unit 3, talks to there are rooms and their furnishing, ruangan dan peralatannya. Kitchen, dapur. Living room, ruang tamu. Bedroom, kamar tidur. Bathroom, kamar mandi. Nah, itulah ruangan-ruangan yang ada di rumah dalam bahasa Inggris. Mudah sekali ya. Baiklah, untuk tugas hari ini, tulislah 10 benda yang ada di setiap ruangan rumah dalam bahasa Inggris dan kerjakan halaman 25 task 3. Jangan lupa kirimkan ke Miss Poppy ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, mampu mengetahui ruangan-ruangan yang ada di rumah dalam bahasa Inggris. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai materi hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Dan ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Thank you for your attention. Good luck. Wassalamualaikum.